orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita baca ayat itu sekarang biasa toh. Orang khutbah Jumat juga isinya iman takwa dan takwa kan begitu kan. Tapi ketika 15 abad yang lampau ayat itu turun, itu mengubah tatanan sosial. Jadi para pembesar Quraisy itu mengatakan, ya kami mau menerima Islam, tapi kalau kami belajar Islam denganmu ya Muhammad, dibedakan dong. Yang kelas budak sebelah kiri gitu kan, sama kami yang sebelah kanan. Dan kelas khusus, ada hak-hak privilege selaku pembesar Quraisy. Nabi Muhammad mengatakan tidak. Jadi mereka harus duduk bareng dengan Bilal yang mantan budak gitu ya. Karena dia masuk Islam, statusnya sama dengan para bangsawan. Masuk ke masjid tidak dihitung karena dia adalah keturunan siapa, maka harus di sop pertama gitu. Nanti keturunan siapa lagi di sop kedua. Enggak. Ya siapa yang duluan? Di samping kanannya tukang becak kah? Samping kirinya direktur? Biasa. Itu Islam agama kemanusiaan.